Filipin, Allah tidak bagi umat ini dengan kelebihan umur panjang. Yeah. Tetapi dibagikan sedikit amal, pahalanya berganda. Ada satu kitab yang baik nanti dirujuk siapa yang bertanya tadi itu ya. Kitab itu bernama Sabilul Iddikar wal I'tibar bima yamurru bihil insanu minal a'mar, karangan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Alhamdulillah dah diterjemahkan. Di situ ada dialog 16 dialog antara Nabi Musa dengan Allah Azza wa Jalla. Saya ringkaskan sahaja. Nabi Musa mengatakan, ya Allah, aku membaca di dalam kitab, iaitu kitab Taurat, kaum yang sedikit buat amal tapi pahala berbanyak. Faj'alhum min qaumi, jadikan mereka kaum saya. Allah katakan itu kaum Ahmad. Begitulah dialognya banyak sekali. Hadirin, last sekali semua Nabi Musa sebut kelebihan umat ini dan Nabi Musa minta jadi umat baginda. Semua ditolak oleh Allah. Akhirnya pasrah Nabi Musa. Akhir Nabi Musa mengatakan, "Idzan ya Rabb faj'alni min qaumi." Kalau lagu tu ya Allah, tak apa, jadikan saya umat Nabi itu. Maksudnya Nabi Musa sendiri mau untuk jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Itulah dia pahala kita. Sedikit amai tapi pahala berganda. Kalau nak cerita banyak sangatlah nah. Saya ambil beberapa sahajalah Syafiq nah. Baik. Hadirin, jangan tinggal solat sunat sebelum zuhur 4 rakaat dan selepas Isya 4 rakaat. Nah, tadi ditanya apa amalan yang banyak amal banyak pahala sedikit amal lah. Kita cerita tak apa. Dia banyak, kita saya pilih sikit saja. Jangan tinggal apa tadi, sembahyang sunat 4 rakaat sebelum zuhur, sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas Isya. Kenapa? Nabi menyebutkan arbaun qabla dhuhri, solat 4 rakaat sebelum zuhur, ka'idlihinna ba'dal isya, pahalanya seperti selepas isya. Wa arbaun ba'dal isya, dan 4 rakaat selepas isya, ka'idlihinna fi lailatul qadar, seperti pahalanya mengerjakannya pada malam Lailatul Qadar. Al-Imam Al-Haddad sebut dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaih Al-Imaniyah, satu rakaat kalau bertepatan dikerjakan pada malam Lailatul Qadar sama dengan 30,000 rakaat. Bermakna kalau 4 rakaat tadi berapa? Darab 4 lah nah, 120,000. Mana nak dapat hak tu kecuali pi Mekah lah nah. Dapatlah pahala. Jadi hadirin, 4 rakaat sunat sebelum zuhur pahalanya seumpama 120,000 rakaat. 4 rakaat selepas Isyak pahalanya seperti 120,000 rakaat. Campur dua, 240,000 untuk dua solat. Belum lagi solat yang lain. Subhanallah. Dan kita untung dapat jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untung tuan-tuan. Pasal apa saya kata untung? Kita ni umat yang paling lemah sekali. Umur kita semua pendek-pendek. 70, 50, 40. Tapi kita untung sebab kita dapat jadi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya selalu saya cakap dalam kuliah saya, siapa yang semayang sunat Ba'diyah Isyak 4 rakaat menyamai dengan orang yang semayang pada malam Lailatul Qadar, dia dapat pahala 83 tahun tuan-tuan ibadat. Umat lain tak dapat. Umat Nabi-Nabi sebelum tak dapat. Tapi kita dapat. Kenapa kita dapat? Sebab kita duduk pada umat Sayyidina Muhammad. Cumanya, adakah semua orang dapat? Apakah semua orang dapat semayang sunat Ba'diyah Isyak 4 rakaat? Apakah semua orang Allah bagi? Tidak. Allah akan bagi pada siapa yang dia sayang. Jika orang ni Allah sayang, Allah akan ringankan tubuh dia. Allah akan mudahkan urusannya dalam mengerjakan ibadah pada Allah. Allah akan mudahkan tuan-tuan. Mudah saja. Dia nak zikir mudah, dia nak semayang sunat mudah, dia nak baca Quran mudah, Masya Allah. Dia nak bangun malam mudah, Masya Allah. Tapi kenapa Allah beratkan kita? Allah susahkan kita. Kita nak sebut nama Allah, Allah susahkan kita. Padahal bukan kena ada modal tuan-tuan. Tak ada modal pun. Modal kita mulut je tuan-tuan.
Tapi kenapa Allah tak bagi kita hatta mengucap subhanallah? Daripada pagi kita bangun sampai sekarang, berapa banyak subhanallah yang kita sebut? Daripada pagi kita bangun sampai sekarang, berapa banyak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang kita sebut? Daripada pagi sampai sekarang, berapa banyak astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim? Ataupun kita guna mulut kita untuk sembang bercakap pada perkara yang kita telah cakap daripada kita muda sampai sekarang. Kata Nabi SAW, وَمَنْ صَلَّهُنَّ بَعْدَ الْعِشَاءِ كَمَنْ كَمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. Siapa yang solat 4 rakaat kemudian daripada Isyak, seumpama solat pada Lailatul Qadr. Hadis riwayat Imam At-Tabarani, tercatat dalam kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman karangan Imam Habib Abdullah Haddad. Ada mengaji kitab tu kat sini? Nasihat Agama Wasiat Iman ada? Imam Habib Abdullah Haddad, pergi cari kitab tebal tu. Nah, pada muka surat 140. Siapa semayang selepas daripada Isyak 4 rakaat, sama seperti dia semayang pada Lailatul Qadr. Dalam bulan Ramadan ada satu malam yang kalau kita semayang malam tu, macam kita semayang 84 tahun. Faham ni? Yang ni kita boleh dapat kelebihan dia setiap malam. Syarat, lepas mayat Isyak, Allahu Akbar, bangkit 2 rakaat. Sekejap bangkit lagi 2 rakaat. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Kata pengarang kitab ni, siapa pengarang kitab ni? Saya lah. Bukan pengarang, menyusun-nyusunnya. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kata, saya petik perkataan ulama yang saya petik kalam dia. Lazimkanlah solat sunat 4 rakaat selepas Isyak kerana pahalanya seperti mengerjakan pada Lailatul Qadar. Satu rakaat ini kerjakan pada Lailatul Qadar itu sama dengan 30,000 rakaat pada malam-malam selain daripadanya. Satu rakaat itu macam semayang 30,000 rakaat. Ini bukan benda kecil-kecil, tuan-tuan. Ini bukan benda main-main. Ini benda yang sangat besar. Saya nak tanya, lama sangat kena buat 4 rakaat tu? Lambat tak? Tak. Cerita dia antara nak dengan tak naknya. Antara nak dengan tak naknya. Tuan-tuan, nak masuk syurga, dia ada satu benda nama sabar. Sabar. Tuan-tuan, sabar masuk syurga, tuan-tuan.